dalam bab iceberg, saya mengabarkan bahawa tak lama lagi Ogun Sotu akan kemarau panjang. Ya. Kenapa? Kerana kawasan hutan yang apa ni membekalkan apa ni mata wap air kan, ya, untuk jadi hujan dan sebagainya kan, telah ditebang jadi dengan padang kor. Ya. Semata-mata kerana Ogun Sotu nak bertaraf dunia lah yang ada padang golf yang cantik, ya, apa ni 16 lubang ke atau 32 lubang ke kan, ya. Jadi akibat daripada pembangunan yang tidak seimbang ini yang memusnahkan alam sekitar ini, maka mula kemarau, ya, mula kemarau, ya. Jadi presiden terfikir bahawa, ya, dengan bangganya lah, dengan bangga dan dengan apa ni dengan taksub apa ni bangga dan megahnya, ya, mengatakan bahawa okey, kita ada duit, kita akan tarik dua iceberg dari Kutub Selatan pergi ke Ogun Sotu, ya, sebab saiz iceberg ni di Kutub Utara dia kecil biasanya kan, tapi di Kutub apa ni Kutub Selatan iceberg ni besar, ya, besar. Jadi untuk menarik dua iceberg ini maka diperlukan 7 kapal untuk setiap iceberg untuk tarik ke apa ni ke Ogun Sotu, ya. Dan siapakah yang dapat kontrak ini, ya? Kontrak ini yang diberikan kepada mereka yang dulu kawan-kawan ini juga yang telah memusnahkan hutan-hutan untuk jadikan padang golf dan sebagainya, ya. Jadi maknanya terdapatlah unsur-unsur nepotism dan sebagainya, ya. Baik. Apabila berita ini tersebar di Ogun Sotu, ya, maka orang mengharapkan, ya, mengharapkan asbab itu kan sampai. Jadi ada yang dah berangan-angan, ya, nak apa ni nak merasakan apa ni sejuknya ais apa ni asbab itu, ya, untuk apa diminum. Ada yang mengatakan bahawa kalau apa ni kalau lebih yang mungkin boleh ditambat dekat pelabuhan, orang boleh main apa ni berski, ya, ya, sebagainya kan, ya. Tapi ada seorang tua. Seorang tua ni apabila dia dengar tentang dua asbab 7 kapal yang menariknya, dia menterjemahkan dengan apa ni imej yang lain, ya, iaitu dia katakan dia apa ni mencari dua puyuk yang paling besar yang telah berlakon Sotu, dua puyuk yang paling besar, puyuk kata kuali yang paling besar lah. Kemudian apa yang dilakukan ialah dia membuat air suling. Oleh kerana air tawar dah tak ada, ya, jadi dia mengambil air laut, dimasukkan dalam kuali itu, dalam atau puyuk yang besar itu. Kemudian dia, setiap puyuk yang besar itu disalurkan bertujuh tong air menadah, ya. Jadi kita tahu apabila kita panaskan air, maka waktu dia tak masin lagi, dia akan masuk ke apa ni ke tujuh tong air itu kan, walaupun rasanya tak sama dengan air tawar yang biasa, tetapi untuk apa ni kata keperluan daruratnya mesti boleh digunakan, ya. Jadi sementara jiran dia mungkin apa ni pergi ke pangkalan menunggu kedatangan iceberg, ya, tapi inilah yang dilakukan oleh apa ni lelaki tua ni, di samping dia sendiri menggali apa ni sebuah perigi, ya, menggali sebuah perigi, dah dalam dah perigi tu tapi tak ada punca air kan, ya. Dan akhir sekali apabila didapati bahawa usahanya untuk mendapat air suling ini sudah mula terhasil, ya, dan perigi yang digali itu dah dalam, ya, dan pada masa itulah dinampak bahawa apa ni ada mata air keluar daripada dasar perigi dia, ya. Dan ini menjadikan harapan kepada dia bahawa dia akan mendapat sumber air, ya, tanpa memerlukan apa ni kedatangan iceberg yang kononnya akan dibawa akan sampai ke Ogun Sotu. Dan sampai akhir apa ni bab ini, saya tak nyatakan bahawa iceberg itu sampai atau tidak, ya. Jadi ini terserah kepada imaginasi apa ni pembaca, ya. Adakah betul-betul sampai ataupun iceberg itu sebenarnya cair dalam perjalanan, ya, dan tidak sampai ke Ogun Sotu, ya. Jadi saya serahkan kepada apa ni kebijaksanaan pembacalah untuk memikirkannya.